Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun berada, pada kesempatan video tutorial kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara mengikuti diklat online yang diselenggarakan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita buka alamatnya di pintar.kemenag.go.id. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun atau belum mendaftarkan diri sebagai peserta diklat online ini, maka tentu harus mendaftarkan diri dulu, kemudian baru nanti login kembali dengan NIP dan password yang sudah Bapak Ibu buat. Bagi yang sudah memiliki akun, langsung saja masuk. Bagi yang belum, bisa klik daftar di sini. Nah, caranya sebagaimana video tutorial di pojok kanan atas, silakan Bapak Ibu lihat di video saya sebelumnya. Kita masukkan NIP dan password yang sudah kita buat, kemudian kita klik tombol masuk. Kemudian kita klik menu pelatihan. Nah, ini ada beberapa pelatihan yang sudah berjalan, dan ada pelatihan baru yang akan berjalan. Nah, tentu pelatihan yang bisa kita ikuti adalah pelatihan yang terbaru ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali masuk login, ketika ada pelatihan baru maka tampilannya akan seperti ini, daftar. Nah, silakan klik tombol daftar. Nah, setelah klik daftar, Bapak Ibu secara otomatis sudah terdaftar sebagai peserta pelatihan kurikulum merdeka. Nah, tinggal nanti nunggu jadwalnya. Jadwalnya kan masih tanggal 3. Nah, sambil menunggu jadwal berlangsung ya, mulainya pelatihan kurikulum merdeka tanggal 3 nanti, Bapak Ibu bisa ini scan QR kodenya ya. Silakan bergabung di grup diskusi pelatihan kurikulum merdeka ini agar supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi atau bisa berbagi materi, berbagi informasi, pengetahuan, dan lain-lain. Jadi bisa berdiskusi di grup Telegram yang terkait dengan pelatihan kurikulum merdeka. Jadi sebaiknya Bapak Ibu bergabung saja, karena sebelum maupun pasca diklat itu biasanya ada informasi atau materi-materi tambahan yang mungkin sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Baik, kita coba keluar dulu Bapak Ibu, kemudian kita masuk lagi ya. Kita masuk, kemudian kita klik menu pelatihan. Nah, tadi pelatihan kurikulum merdeka yang sudah kita klik tombol daftar sekarang berubah menjadi lihat selengkapnya. Jadi tidak muncul tombol daftar lagi karena Bapak Ibu sudah mendaftarkan diri. Jadi secara otomatis dengan mengklik tombol daftar, Bapak Ibu sudah menjadi peserta pelatihan kurikulum merdeka. Jadi tampilannya kalau kita login yang kedua, login untuk yang kedua kali dan seterusnya, nanti tampilannya lihat selengkapnya. Kita klik saja ya. Nah, yang terpenting Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu melewati tanggal pelaksanaannya. Jadi kita tiap hari mantau ya. Saya kira itu Bapak Ibu cara mendaftarkan diri sebagai peserta diklat ya di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI secara online resmi bersertifikat ya, yang tentu sangat bermanfaat untuk kita, apalagi materinya untuk diklat yang terbaru ini terkait dengan pelatihan kurikulum merdeka. Dan ini sangat dinanti-nanti oleh semua Bapak Ibu guru ya, dan juga kepala madrasah terkait dengan IKM ya, implementasi kurikulum merdeka, di mana kurikulum ini secara bertahap akan dilaksanakan di madrasah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu penting buat kita untuk mengetahui lebih jauh tentang implementasi kurikulum merdeka. Sangat penting sekali Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan
yang diselenggarakan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI ini. Baik, saya kira itu Bapak Ibu. Semoga video tutorial yang singkat ini bisa membantu Bapak Ibu untuk melihat dan mengikuti terus-menerus informasi yang terbaru di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Karena sangat mungkin setiap bulan ada pelatihan-pelatihan baru yang itu tentu sangat berguna dan wajib untuk kita ikuti sebagai pengetahuan atau wawasan kita untuk memahami tentang dunia pendidikan. Sekali lagi, ini fasilitas dari Kementerian Agama yang sangat bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu Dewan Guru, membuka wawasan kita, menambah keilmuan kita terkait dengan dunia pendidikan. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.